Saya gue sih senang-senang aja, gue berterima kasih atas kesempatan saya bisa gabung di, gue manggilnya DCU, Dylan Cinematic Universe. Kan okay. Nama gue ada MCU, jadi itu Dylan Cinematic Universe. Dan gue sebagai anak bawang di 91, gue sangat bahagia dan I'm very humbled. Gue tahu gue di sini bukan aktor profesional, gue tahu gue di sini bukan siapa-siapa. Jadi gue sangat berterima kasih gue dapat kesempatan untuk main. Tapi rasa masyarakat gimana melihat ada lu di situ? Ya, nggak tahu, banyak yang nggak suka, gue nggak tahu ya. Tapi ya, apalagi karakter gue Mas Herbie emang karakternya emang demikian ya. Yeah. Jadi otomatis banyak yang nggak suka dengan karakternya. Tapi ya kalau gue sih, gue udah mengasih 100%. Kalau masih ada yang nggak suka, emang hak mereka untuk nggak suka, gue sih nggak ada masalah. Yang penting gue jalani hidup santai aja. Guys, sorry ya, kita mempercepat dress code supaya Andovi bisa cabut. Jadi sekarang Andovi harus cabut. Oke. Mungkin terakhir, yeah. Mungkin untuk para yang pelajar sih, yang mereka yang mencoba mencari keuntungan untuk dari film sendiri, apa pesan mereka? Ya asal nggak bajak film, upload ulang di sosial media, ya asal lu nggak melakukan hal-hal kayak gitu ya. Yang kata tadi, ya menurut gue yang masalah green siapa tuh gue nggak tahu nama ceweknya, itu menurut gue unik karena dia nggak memanfaatkan film, dia memanfaatkan film bilang, tapi dia menggunakan kejombloan orang-orang. Apa gue nggak ngerti juga, gue juga nggak ngerti bisnis model ini, tapi ya. Asal lu jangan bajak filmnya, jangan spoiler, jangan foto di bioskop, jangan rekam di bioskop, menurut gua ya. Ya gitu. Andovi, terakhir, seberapa seterkenalkah lu saat ini? Gua biasa aja, dan gua orangnya super biasa, gua santai banget. Gua manusia biasa. Okay. Ya, makasih ya.